Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ahibatul kiram, jazakumullahu khairan. Baik, kita berjumpa lagi di pertemuan kita yang ke-13 di ad-darsu ar-rabi'a asan di pelajaran kita yang ke-14. Baik, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar ada 4 atau 5 halaman. Ada 5 halaman. Insyaallah di 5 halaman ini kita akan bagi 2 video. Baik para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang memiliki bukunya silakan dibuka di pelajaran ke-14 Ad-Darsu Ar-Rabi'a. Baik, kita langsung ke halaman pertama di Ad-Darsu Ar-Rabi'a di pertemuan kita yang ke-13. Baik. Tapi sebelumnya di sini apa saja yang akan kita bahas di pelajaran ke-14 ini, yaitu terkait dengan jamak. Apa itu jamak? Jamak ya, dalam bahasa kita juga kalau bahasa ini dari tunggal jadi jamak. Kalau bahasa ini plural, singular dan plural. Jadi di sini kita akan bahas tentang jamak. Misalnya rumah, maka kalau rumah-rumah buyut. Tapi di sini di pelajaran kita yang ke-14 ini tidak membahas ke sana. Kita bahas jamak yang buat dhamair. Bagaimana sudah dijelaskan terkait dhamair. Nah, di sini kita akan bahas tentang jamak buat dhamair. Dhamir-dhamir yang sudah kita pelajari. Baik. Sebelumnya kita akan baca huruf dulu, nanti setelah itu kita akan jelaskan mana saja yang akan kita terangkan ya. Baik, kita baca dulu. Di sini ada hiwat bain antara bain al-fityah sama hamid. Al-fityah bimana jamak dari fata. Al-fityah berarti pemuda-pemuda. Berdialog dengan hamid, dan di sini nanti akan ada salah seorang lagi fityah ini yang akan menjawab pertanyaan yang berbicara. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ammi? كيف حالك يا عمي؟ أنا بخير والحمد لله. كيف حالكم؟ من أنتم؟ كيف حالكم؟ من أنتم؟ نحن أبناء الدكتور موسى. نحن أبناء الدكتور موسى. أهلا وسهلا ومرحبا. أبوكم صديقي. أين عمكم الشيخ عيسى؟ هو مريض. هو مريض. والآن في المستشفى شفاه الله. من هذه الطفلة التي معكم؟ من هذه الطفلة التي من هذه الطفلة التي معكم؟ هي أختنا. هي أختنا. ما اسمها؟ اسمها ليلى. اسمها ليلى. أين بيتكم الجديد؟ أين بيتكم الجديد؟ بيتنا الجديد قريب من المطار. أأنتم في المدرسة الثانوية؟ أأنتم في المدرسة الثانوية؟ لا، نحن في بالجامعة. أنا في كلية الهندسة ومحمود في كلية الطب وإبراهيم في كلية الشريعة ويوسف في كلية التجارة. حمد. من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ هو زميلي. هو زميلي. من أين هو؟ هو من إنجلترا. ما اسمه؟ اسمه ويليام. اسمه ويليام. أمسلم هو؟ أمسلم هو؟ لا، هو نصراني. أبوه أستاذي اسمه الدكتور إدوارد. اسمه دكتور أدويد. يهديهم الله إلى الإسلام. أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم؟ نعم، ذهبنا. طيب، هذا الحوار، ini percakapan antara Hamid dengan para pemuda, yang mana pemuda tersebut ternyata anaknya Dr. Musa. Dan anak Dr. Musa ini ternyata bawa temannya namanya William dari Inggris, yang mana Bapak William ini
guru mereka juga yaitu Dr. Edward. Ya. Baik. Nah, jelaskan dulu untuk kosakatanya. Setelah itu kita akan jelaskan apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Baik. Di sini pertanyaan pertama yang diungkapkan oleh salah seorang pemuda ini kepada Hamid yaitu kaifa haluka ya ammi, dan bertanya tentang keadaan, bagaimana kabarmu ya paman? Maka dijawab baik, kemudian bertanya kembali kaifa halukum man antum? Mereka menjawab, para pemuda ini, nahnu abna'u abna, nahnu abna. Abna di mana? Anak-anak. Kami anak-anak dokter Musa. Alhamdulillah, wassalam. Selamat, selamat datang. Abukum sadiki, bapak kalian, teman saya. Aina amukum syekh Isa. Dr. Hamid ini nanyakan tentang pamannya yaitu Isa. Mereka menjawab, wa marid. Ya, salah satunya menjawab, Syekh Isa marid, dan dia sekarang di rumah sakit. Taib syafahullah, ini doa untuk sakit ya. Semoga Allah menyembuhkan. Man hadzal ladzi, ini ditanya siapa itu anak kecil perempuan yang bersama mereka? Ma'akum, bersama kalian. Ya ukhtuna, dia saudara perempuan kami. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Laila, namanya Laila. Aina baitukumul jadid, di mana rumah kalian yang baru? Baitunal jadid qaribun min al-maqam. Mereka bilang rumah kami yang baru di dekat bandara. Antum fil madrasah tsanawiyah, apakah kalian sekolah di SMA atau di SLTA? Lah, nahnu bil jami'ah, nah, bukan, kami di sekarang sudah masuk ke jami'ah, sudah masuk kuliah. Ana fi kuliahil hindasah, saya di kuliah hindasah, kata yang berbicara. Dan Mahmud di kuliah di kedokteran, fakultas kedokteran. Ibrahim di fakultas syariah, dan Yusuf di fakultas perdagangan atau tijar ekonomi, ya. Fakultas ekonomi. Baik. Man dzalladzi fatal man dzalikal fata, siapa pemuda yang ada di dalam sayyarah sayyaratikum, dalam mobil kalian? Wa zamili, dia teman kami, teman saya. Min ayna man huwa, min ayna huwa, dari mana dia? Dia dari Inggris, Inggris. Masmu, siapa namanya? Namanya William. Al muslimun huwa, la amun, dia muslim bukan? La, bukan. Dia seorang Nasrani. Abuhu ustaz, ustazi, bapaknya adalah guru saya, Dr. Edward, ya. Kemudian azhabtu milan mustasfa li ziyarati ammikum al-yawm, apakah kalian pergi ke mustasfa untuk menemui paman kalian? Na'am, dhahabna, mereka bilang kami sudah. Baik, kesimpulan yang kita dapatkan di hiwar ini adalah bahwasanya ada jamak untuk anta, itu antum, ya. Jadi anta kamu, antum kalian, laki-laki. Antum, ya, di sini jamaknya antum. Ana, nahnu. Ana saya, nahnu kita. Ini di sini kita dapatkan. Jadi penggunaannya, kalau antum untuk kalian semua, ini lawan bicara. Kalau anta untuk kamu satu laki-laki. Kalau antum untuk lebih dari dua dari laki-laki. Nahnu untuk kita. Nahnu untuk kita. Kemudian juga kita dapatkan di sini dari ini, misalnya di sini, sodiki, ki di sini, bagaimana teman saya? Coba kalau teman kita, jadi sodikuna, sodikuna. Di sini contohnya uktuna, uktuna. Jadi kalau i untuk kepunyaan kita, anak kepunyaannya, anak kepunyaannya sodiki. Kalau nanu kepunyaannya sodikuna, pakai nun ya, uktuna. Agar baik. Kemudian nanti ada kita sudah menemukan misalnya baituka au ma'aka. Nah, sekarang di sini ma'akum, ka jamaknya kum, ka juga jamaknya kum, ya. Baik, itu mungkin ya yang nah kum, ya, dari ka kum. Terus apalagi di sini? Baik, itu ya yang kita dapatkan di hiwar ini. Baik, insyaallah kita mudah-mudahan dengan tambahin nanti lebih detail lagi. Baik, kita lanjutkan ke at-tamrin. At-tamarin, afwan. Tamarin. Tamrin at-tamrin awal, ajib anil as'ila at-taliyah. Kita jawab pertanyaan di bawah ini. Man antum? Man antum? Ya. Man antum? Nahnu abna'u Dr. Musa. Ada jawab fi hiwar. Man antum? Nahnu abna'u
Dokter Musa. Aina baitukum baituna qaribin minal maqar. Baituna jadid qaribin maqar. Man rabbukum, siapa Tuhan kalian? Allah. Rabbuna Allah. Ma lughatukum, lughatuna al-arabiyyah. Aina madrasatukum, madrasatuna fi Saudiyah. Aw madrasatuna fi Jakarta. Aw madrasatuna fi Pandeglang. Aantum muslimun? Karena nahnu sahih muslim. Naam, nahnu muslimun. Aantum muslimun? Naam, nahnu muslimun. Karena alladhi mutakallim aw aula kufar idan la nahnu la muslim. Lakin la'allana awna kulluna kulluna muslim. Aantum muslimun? Naam, nahnu muslimun. Afi baitikum hadiqah? Afi baitikum hadiqah? Apakah di rumah kalian ada taman? Sudah kena wujud? Naam. Di baitina hadiqah. A'indakum sayyarah? Apakah kamu memiliki sayyarah? Kalau kita punya, indana sayyarah. Kalau enggak punya, ma indana sayyarah. Aina madrasatukum? Aina mudarrisukum? Di mana guru kalian? Aina mudarrisuna fi baitihi. Fi baitihi. Baik. Antum mudarrisun, apakah kalian seorang guru? Antum mudarrisun, kalau na'am ya, jawab ya, kalau bukan ya. Baik. Hakada. Nah. Baik. Nuwasil ila iqra wa kutub. Tamrin yang kedua, iqra wa kutub. Baca dan tulislah. Baik. Sanaqra ubaba bi kulli yani laisa bi butin, insyaallah lana al-waqt. Baik. Nahnu muslimuna. الله ربنا والإسلام ديننا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا والقرآن الكريم كتابنا والكعبة قبلتنا والعربية لغتنا أين مدرستكم يا إخوان؟ خرج الآن من الفصل وذهب إلى المدير في أي شارع بيتكم؟ بيتنا في الشارع الذي أمام المحكمة أبونا صديق عمكم أأنتم مدرسون؟ لا نحن أطباء أأنتم أبناء المدير؟ لا نحن حفظته حفظ بمعنى تجو مدرستنا كبيرة ومدرستكم صغيرة لنا حديقة جميلة في تلك القرية أخونا طالب في كلية الطب أأنتم أطباء أطباء طبيب جمع dari طبيب أطباء dokter ya. Antum atibau, ba'duna atibau, wa ba'duna muhaddisu. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Aina dahabtum ya ikhwani? Dahabna ila suki. Masya Allah, barakallahu fiik. Sallallahu alaihi wasallam ila fi video asani. Fi hadha al-liqa. Di pertemuan kita yang ke-13. Di ad-darsu ar-rabi'ah. Barakallahu fiikum.